Komplotan pencuri mobil dan sepeda motor dalam sebulan terakhir digulung jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya di berbagai tempat. Polisi mengamankan 30 tersangka, berikut barang bukti 114 unit mobil curian serta 136 sepeda motor. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Gatot Edi Purnomo, Selasa 17 Januari menjelaskan, sindikat pencuri kendaraan itu beraksi menggunakan kunci letter T. Barang curian dijual dengan harga murah setelah dilengkapi dengan STNK dan BPKB palsu. Untuk mobil jenis Avanza dijual seharga Rp30 juta rupiah, padahal harga di pasaran mencapai Rp150 juta rupiah. Sedangkan sepeda motor yang harga normalnya 5 juta rupiah dijual oleh para pelaku seharga 2 juta rupiah. Gatot Edi juga mengatakan ratusan kendaraan curian itu hasil tangkapan seluruh Polres di jajaran Polda Metro Jaya. Dari Polda Metro Jaya, Adin Widodo, Poskota TV melaporkan.